Okey, terima kasih kerana ingatkan. Okey, mohon yang dah ikut dah. Okey. Akak tunggu surat berapa? Okey, muka surat 45. Pandai. Okey, kita dah habis dah topik masa dan waktu. Okey, untuk hari ini kita akan masuk topik baru, iaitu apa tu? Kalau kamu tengok dekat buku teks, dia tulis apa? Ha, dia tulis apa tu? Anja. Isim dan panjang jisim dan isim padu cecair. Okey, betul. Okey, panjang jisim dan isim padu cecair. Okey, untuk hari ini kita tak sentuh untuk jisim dan isim padu cecair. Itu nanti dulu. Okey, untuk hari ini kita akan fokus untuk panjang. Okey. Okey, bahagian panjang. Okey, sebelum tu. Okey, Mualim nak kamu tengok kat gambar dekat buku teks awak ni. Okey, kat sini dekat mana agak-agak? Biasanya kat mana? Kat mana, Man? Dekat? Playground. Playground. Ah, bahasa Inggeris terus. Ataupun taman. Dekat taman. Okey. Mualim nak tanya. Okey. Dekat taman ni, objek apa yang paling tinggi? Objek apa yang paling tinggi dekat taman ni? Objek apa yang paling tinggi dekat taman ni? Gelangsung warna merah. Yang paling tinggi adalah pokok kelapa paling tinggi. Okey. Yang paling tinggi pokok kelapa. Okey. Yang paling rendah. Okay. Yang paling rendah yang mana? Yang paling rendah adalah mana agak-agak? Taman. Taman pokok. Paling rendah yang mana? Kalau kita tengok kat sini, yang Mualim perhatikan paling rendah adalah pokok bunga ni. Tengok, dia paling rendah antara semua orang. Okey. Betul, lumayan. Okey. Antara okey, tengok ni mak dan ayah kat sini. Okey, antara mak dan ayah, siapa yang paling rendah? Siapa yang rendah? Antara mak dan ayah. Mak yang paling rendah. Okey, betul. Okey, soalan lain. Okey. Siapa yang paling dekat dengan perempuan ni? Ayah ke mak? Yang paling dekat dengan perempuan ni ayah ke mak? Ayah. Okey, yang paling jauh mak ke ayah? Mak. Okey, okay, bagus. Maksudnya kamu dah tahu dah penggunaan tinggi, rendah, jauh dan dekat. Okey, bagus. Okay, kita tengok muka surat sebelah. Okey. Okey, kita tengok muka surat sebelah. Okey. Yang ni, okey, tajuk dia kenali panjang objek. Okey, kenali panjang objek. Okey, dekat sini, okay, kalau kamu tengok, okey, dia membandingkan apa? Membandingkan objek apa ni? Objek li. Bulan yang panjang. Dia membandingkan objek li. Tinggi dan rendah.
Okey, Fawaz, tolong jangan menyanyi. Muallim dengar suara. Okey. Alright. Ada yang linggi panjang, ada juga yang linggi pendek. Okey. Kalau kamu bandingkan, okay, contohlah dekat pencil box kamu sekarang. Okey, ada tak pensel yang panjang, ada tak pensel yang pendek? Ada tak? Ha, cuba keluarkan, ada cuba bandingkan. Mana satu panjang, mana satu pendek? Ah, yang panjang tunjuk kat Muallim. Yang panjang mana? Mana satu? Apa? Okay. Yang pendek, yang satu lagi. Betul tak? Ha, yang tu pun kita boleh bandingkan. Okey, terbaik. Kita sekarang dekat muka surat 46. Okey, tengok yang nombor 2 pula. Tengok yang nombor 2. Okey, nombor 2 dia membandingkan antara apa? Tinggi dan rendah. Okey. Kalau kita tengok ayat kat sini, okey, pokok pinang tinggi. Okey, pokok pinang yang belah mana? Kiri ke kanan? Kiri. Kiri ni pokok pinang. Okey, pokok palma rendah. Pokok palma yang belah kanan. Okey, betul. Okey, antara layang-layang merah dengan layang-layang kuning, mana yang terbang tinggi, mana terbang rendah? Layang-layang rendah, yang panjang merah. Betul. Okey. Yang kuning rendah, yang merah tu tinggi. Okey, terbaik. Okey, maksudnya kamu dah mahir. Okey, kita tengok pula untuk satu lagi perkataan, iaitu okey, muka surat 47 tu kita guna perkataan dekat dan jauh. Okey, dekat dan jauh. Okey. Mana yang dekat, mana yang jauh? Yang tengah jogging ke yang tengah main skipping yang jauh? Aku siapa? Yang jogging jauh. Yang main skipping dekat. Skipping dekat. Betul. Okey, maksudnya kita akan gunakan dalam panjang ni perkataan dekat dan jauh, tinggi dan rendah, satu lagi pendek dan Pendek dan panjang. Lawan dia kena sama. Pendek, panjang, tinggi, rendah, dekat dan jauh. Jauh. Okay, tengok kura-kura kat bawah ni. Kura-kura kat bawah ni, kita tolong dia kejap, puji diri. Okey. Soalan dia, dia suruh bandingkan. Okey. Muallim nak banding dulu jawab. Okey, banding dulu jawab. Sambil baca, sambil tu awak jawab. Okey, banding. Satu, dua, mula. Gerabak yang okey, banding cepat. Gerabak yang gerabak yang paling dekat dengan kepala kereta. Kepala kereta api ialah gerabak mana? A ke B ke C ke D ke E? Yang mana paling dekat dengan kepala kereta? A. A. Alif ialah A. Okey. Awak boleh ambil pensel, awak tulis dekat perkataan dekat kotak. Kotak tu awak ambil. Tahu tapi ada orang dah tulis. Muka surat 47. Kau siapa? 47. Okey, kamu tulis A kat situ. Okey, sekarang ni giliran Banat pula untuk B. Gerabak yang okey, E. Pandai. E adalah yang paling jauh. Okey. Banin pula untuk C. Gerabak
Gerabak paling panjang yang mana? Banyak ke bani? Bani. Oh, bani. Bani, si apa jawapan dia? Paling panjang. Bani, cepat. Jangan galah dengan Banan. Malu, Mak Alim. Tahu jawapan saya. D. Ya ke D? D. Okey. Gerabak paling panjang. D. Okey. Tengok dia punya gerabak dia memanjang. Dia panjang daripada orang lain. Okey. Banat pula. D apa? Gerabak paling pendek. Okey, C betul. Gerabak paling pendek adalah C. Okey, dia pendek je kan. Ha, nampak. Okey, gerabak paling tinggi. Banin. D. Okey, D betul Banin. Okey. Banat pula yang terakhir. Gerabak paling rendah. Assalamualaikum. Gerabak paling rendah. Tengok ni, dia paling rendah dengan orang lain. Okey. Gerabak. Okey. Okey, dekat kelas 1 Talha, siapa yang paling tinggi? Siapa yang paling tinggi? Agak-agak. Ya, siapa dekat sekolah kita lah. Perasan tak abang-abang dan kakak-kakak awak? Siapa yang paling tinggi kat sekolah? Ingat lagi tak? Kakak saya. Kalau dia dah jadi ke wakil, dia selalu boleh saya. Abang awak dah jadi ke? Yang paling tinggi kat Syazwani. Ingat tak kat Syazwani tahun depan? Dia yang paling tinggi. Okey. Abang saya dah kalau saya tak sekolah dekat ni. Dekat sekolah. Okey, tak apa. Okey. Kita tengok pula muka surat seterusnya. Okey. Muka surat seterusnya. Okey. Kita sekarang ni kita nak buat pengukuran. Okey. Nak buat pengukuran. Kita nak ukur objek. Okey. Sekarang ni okey, ambil buku aktiviti awak. Okey, ambil buku aktiviti. Okey. Tutupkan dia macam ni. Okey. Muallim nak okey, kamu ukur. Okey. Kamu ukur. Okey, buku ni menggunakan pemadam. Tak naklah. Guna pensel dulu. Pensel. Cuba ambil pensel, kamu ukurkan. Okey, Mak Alim pun ambil pensel lah. Sekejap. Okey. Kamu ambil pensel, kamu ukur. Okey, ukur yang sebelah kanan dia. Macam ni yang macam Mu'alim buat. Okey, kalau macam Mu'alim punya pen. Okey, Mu'alim punya pen lebih kurang 2 kali pen untuk dapatkan ukuran buku. Okey, cuba kamu pula. Try. Boleh tak Mu'alim nak tengok? Saya ukur pemadam. Sekejap. Okey, ambil buku. Okey, ambil pen ataupun pensel. Kamu ukur sebelah tepi dia. Okey. Berapa panjang pen buku awak? Satu pensel ke dua pensel? Dua pen. Okey. Okey, kalau Zenia Zera, dia ukur apa tu? Buku tulis. Buku tulis pendek sikit. Okey.
Okey, sekarang pen, pensel kita dah tahu. Dua pensel sama dengan panjang buku. Okey. Okey, sekarang ni tengok pula objek lain. Okey, ambil pula pemadam. Okey, ada pemadam tak? Ada. Okey, ambil pemadam pula. Kamu ukur dengan pemadam. Berapa kali pemadam ni untuk dapatkan sampai bawah? Cuba kamu ukur. Berapa kali pemadam? Macam mana kamu nak buat? Contohlah ni pemadam awak. Okey, ni pemadam awak. Okey. Okey, kamu buat macam ni. Okey, kamu lipatkan dia. Dua. Kemudian kamu lipatkan lagi. Tiga. Kamu lipatkan lagi. Empat. Kamu lipatkan lagi. Lima. Macam tu. Kalau Mu'alim, Mu'alim dapat lima. Kamu dapat empat pemadam. Empat pemadam. Dapat enam. Siapa lagi? Saya dapat enam. Dapat enam juga. Okey, Hakim. Jangan berapa Hakim? Jangan menguap. Dapat apa? Azhad dapat berapa pemadam Azhad? Saya dapat lima. Lima. Okey, ada yang lima, ada yang enam. Empat. Pemadam. Ada yang empat. Maksudnya pemadam dia besar. Okey, pemadam dia besar. Okey, terbaik. Saya dapat enam. Okey, betul. Okey, kalau kamu tengok dekat buku awak, tengok tu kawan awak sembang apa. Bagaimana kita ukur panjang buku ini. Tengok kat muka surat 48. Okey, tengok kat muka surat 48. Bagaimana kita ukur panjang buku ini. Okey, lepas tu kawan awak jawab apa? Kita ukur. Dari hujung ke hujung dengan pensel. Nampak? Dia pun dapat dua batang pensel untuk ukur buku. Okey. Sama juga yang nombor dua bawah tu. Kita boleh bandingkan. Okey, bandingkan. Okey, contoh satu pensel. Okey, bersamaan dengan berapa pemadam kat situ? Satu pensel bersamaan dengan berapa pemadam? Empat. Empat pemadam. Okey, kalau jam tangan berapa pemadam? Tujuh. Tujuh. Okey, bermaksud antara jam dan juga pensel mana lagi panjang? Jam ke pensel? Jam. Jam ada tujuh pemadam, pensel ada empat pemadam. Okey. Okay, tengok muka surat 49. Tengok sebelah dia. Okey. Kita juga boleh mengukur menggunakan okey, tubuh badan kita. Tak semestinya objek. Okey, tengok kawan India awak tu. Kamu ada kawan India tak? Okey. Tengok kawan India awak. Dia ukur guna apa tu? Jam. Jam apa? Dia ukur guna tangan. Guna jengkal. Tangan pun boleh. Jengkal. Okey, jengkal tu yang mana? Okey, sekarang ni masing-masing tunjuk 5 kat Mu'alim. Tunjuk 5 macam ni. Tunjuk. Okay, masing-masing tunjuk. Kawasadi, Akif, tunjuk. Mana 5 awak? Okey. Panjang jengkal antara okey, ibu jari dan juga jari kelengking. Okey, sekarang ni kamu tutup jari ke jari tengah. Tiga jari tengah. Tutup tiga jari tengah.
Macam Mak Alim buat. Azhad betul. Azhad betul. Airis Imanina betul. Siapa? Zahira. Ainul Madia betul. Zaradia betul. Nusaiba betul. Kaisara betul. Okey, semua betul. Okey, ini adalah jengkal panjang ibu jari dan juga sehingga jari kelengkeng. Itu adalah jengkal. Okey, dah. Boleh tutup. Okey. Yang kedua. Okey, tengok yang bawah tu pula. Okey, yang bawah tu dia menggunakan lang apa? Langkah. Guna langkah. Kamu juga boleh guna kaki untuk mengukur. Okey. Dan yang terakhir muka surat 50. Okey, muka surat 50. Okey, yang terakhir muka surat 50. Okey. Yang terakhir adalah gepa. Okey, sebut sama-sama gepa. Gepa. Okey, gepa. Okey, gepa macam mana? Okey, kamu buka tangan kamu sebelah kanan dan buka tangan kamu sebelah kiri macam kat gambar tu. Okey, masing-masing buat. Masing-masing buat. Pernah tengok Titanic tak? Cerita Titanic. Siapa pernah tengok cerita Titanic? Pernah. Masa dia menyanyi tu dia depakan tangan dia. Okey, betul. Tanya. Okey. Terbaik. Okey, maksudnya kamu pun boleh menggunakan depa untuk mengukur papan putih. Okey, terbaik. Okey, memandangkan kamu fokus dalam kelas, macam biasa Mak Alim nak main satu game boleh? Main quizzes boleh tak? Kelas malam kita tak main ke kan? Kita main quizzes. Okey, kita tengok kamu ni faham ke tidak apa yang dipelajari. Okey. Pokok mana? Satu. Okey, betul. Satu. Okey. Awak main jantan. Tengoknya dia jauh ke panjang? Dah tadi. Tak ingat ke? Jauh. Panjang. Okey, panjang. Berapakah panjang pensel di atas? Lima. Kok mana lebih tinggi? Kiri ke kanan? Kak?
apa ni? Panjang pensel biru sama dengan 3 penyepit. Panjang pensel biru sama dengan 2 penyepit. Panjang pensel merah sama dengan 2 penyepit. Panjang pensel biru sama dengan 2 penyepit. Ah, pandai. Terbaik. Okey. Okey. Pilih ayat yang sesuai untuk gambar di atas. Pensel paling pendek. Pensel paling pendek. Pensel A lebih panjang. Lebih panjang. Ya, betul. Buat satu dah. Terbaik. Okey, panjang pensel sama dengan berapa ni? Kertas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa? 9. Okey, 9. Ada 9 kering kertas. Kena kambing. Okey, tali yang mana lebih pendek? Kanan. Cukup-cukup. Jangan nak over. Okay, berikut merupakan pelajaran dalam tajuk panjang kecuali. Ha, mana yang tak betul? Tapi macam biasa, tolong buka dulu buku aktiviti. Buka buku surat. Buka
surat 425. Okay, kejawab adalah 45. 46. 45, 46, 47. Buka muka surat berapa? 45, 46, 47. Okay, boleh? Boleh. Nak lagi? Tak nak. Okay. 45, 46, 47. Okay. Takkan itu saja. Okay. Kita baca doa selepas belajar. Bismillah. Ibu ada. Ibu ada. Ibu ada. Sekolah ke? Waalaikumsalam. Bye. Saya lep dulu. Okay.